Guncangan gempa yang berpusat di Tuban terasa cukup kuat di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat sore. Bahkan kuatnya guncangan membuat para perwira polisi yang sedang rapat operasi ketupat Semeru di Mapolres Lumajang panik berhamburan keluar gedung. Seperti inilah kepanikan sejumlah perwira polisi yang sedang mengikuti rapat praoperasi ketupat Semeru di gedung Mapolres Lumajang. Puluhan anggota polisi ini berhamburan saat merasakan getaran gempa yang cukup kuat di dalam gedung lantai 2. Puluhan anggota Polres Lumajang bahkan memilih bertahan di halaman Polres lantaran takut terjadi gempa susulan. Kita waktu ada rapat, jadi kita berhamburan keluar. Langsung ke bawah, turun ke bawah. Gimana? Terasa? Terasa sekali gempanya itu. Kalau orang Jawa itu bahasa lindunya itu gempa. Berapa lama? Mungkin ada detik. Sementara itu, dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pusat gempa berada di perairan Tuban dengan kedalaman 632 km. Bukan hanya di Tuban dan Lumajang, getaran gempa juga dirasakan di Kabupaten Jember hingga Bandung, Jawa Barat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Anews melaporkan.